سواها عظيم سواها عظيم سواها سواها عظيم يا سيدي، لا إله إلا أنت خلقتني من حولك ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بك من شر ما صنعت بك من حولك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا، زكنا ما نسينا، رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم اهد قلوبنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. Yang dihormati lagi dimuliakan al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pertama-tama sekali, sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur yang pertama kerana Allah Taala masih lagi panjangkan umur kita boleh hidup lagi dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita bermuhasabah dengan nikmat umur. Yani bila mana kita masih lagi diberi nikmat umur oleh Allah Taala, yani dengan makna kita masih lagi hidup, sebenarnya Allah Taala masih lagi memberi peluang dan kesempatan pada kita untuk kita meneruskan ubudiyah, perhambaan di kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itulah kita kena sentiasa memandang nikmat hidup ini nikmat yang amat bernilai. Memandang nikmat hidup ini nikmat yang amat berharga, sehingga kita memandang dengan pandangan yang luar biasa. Di kalangan ramai manusia melihat nikmat hidup ini nikmat yang biasa-biasa. Semalam tidur, hari ini bangun. Malam ni tidur pula, esok bangun pula. Maka begitulah dilalui kehidupan dia, sehinggalah dia nampak besarnya nikmat hidup ketika mana nikmat hidup nak ditarik daripada dia. Mana dah sampai masa saat kematian, barulah manusia akan melihat betapa bernilai dan berharganya nikmat hidup. Jadi kerana itulah sebelum tibanya kematian pada diri kita, sebelum malaikat maut mari cabut nyawa kita, marilah sama-sama kita memandang nikmat hidup nikmat yang amat luar biasa, amat berharga, amat bernilai. Kerana kalau kita memandang nikmat hidup ni nikmat yang amat berharga, nikmat yang amat bernilai, nescaya kita akan memelihara nikmat hidup. Yakni kita akan gunakan nikmat hidup mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Taala, bukan gunakan nikmat hidup mengikut apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu kita. Kerana utuhnya manusia atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala bila dia memandu hidup dia ikut kehendak Allah. Maka begitulah ruginya manusia atas muka bumi Allah taala bila dia memandu hidup dia ikut kehendak hawa nafsu. Jadi alhamdulillah, syukur kita dengan taufik hidayah, rahmat inayah yang Allah taala beri kepada hamba-hamba yang terpilih. Dan kita malam ni terpilih belaka, terpilih. Kalau Allah taala tak pilih, tak siapa masjid ni. Tak boleh nak mari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak solat secara berjemaah. Jadi kerana itulah bila kita boleh mari masjid, boleh solat secara berjemaah, jangan apa kita yang
kuat, kita yang hebat, kita yang lebih. Kita ni hamba Allah Ta'ala yang lemah. Yang kuat kita pada hari ini kerana Allah Ta'ala lebih kuat. Kita ni hamba Allah Ta'ala yang tak tahu, yang jahil. Tahunya kita hari ini kerana ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita ni asal duduk dalam kejahilan. Dan Alhamdulillah dengan ilmu Allah Ta'ala beri pada kita, kita reti cara bagaimana nak hidup atas muka Allah Ta'ala, hidup sebagai seorang ada peduan. Tentulah kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan syukur yang sebanyak-banyak syukur. Dan bila kita syukur kepada Allah dengan syukur yang sebanyak-banyak syukur, nescaya kita akan mandi semua tu mari daripada Allah Ta'ala berlaku. Jangan nampak kita, aku boleh mari masjid kerana aku, tidak, kerana Allah Ta'ala. Tentulah bila kita dengar seruan azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, apa yang kita jawab? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan daya upaya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Apa maksud? Kata ulama, tidak ada daya dan upaya dan kekuatan untuk melaksanakan kerja taat. Tidak ada daya upaya dan kekuatan untuk meninggalkan maksiat melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena sentiasa memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sebalik apa yang kita ada. Kerana itulah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun dalam keadaan kelangkabut. Allah Ta'ala uji kita pada hari ini dengan suatu wabak besar, suatu wabak penyakit yang digelarkan dia COVID-19 ataupun coronavirus, melanda di seluruh pelosok dunia tak terkecuali di negara kita. Dan kerana itulah bila kita terima dengan suatu musibah, wabak-wabak ni kita kena ingat ni suatu musibah. Apa itu musibah? Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila kita terima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana kita nak buat? Ni ujian yang Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala nak uji akidah kita. Allah Ta'ala nak uji pegangan kita. Jangan kita jadi rosak pegangan, jangan kita jadi rosak akidah dengan sebab ujian yang Allah Ta'ala beri, dengan sebab kuman yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala atar kepada kita. Tentulah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga ayat 157 bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ni kita selalu dengar tak tuan-tuan, dengar semua Kelantan kata dengar semua. Apa maksud dia? Walanabluwannakum bisyai', dan kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Apa yang dikatakan sesuatu? Minal khauf, daripada jenis ketakutan. Dan ni manusia takut, takut nak keluar rumah, takut nak pergi kerja, takut hatta nak mari masjid pun takut. Mana tak pergi masjid? Tak boleh, kata COVID-19. Siapa tak pergi ke masjid? Tak COVID-19 pun tak pergi juga. COVID-19 tak pergi, tak COVID-19 pun tak pergi juga. Kerana tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, ketika mana Allah Ta'ala datangkan kepada kita dengan ujian, yang kena ingat ni ujian ni mari dari Allah Ta'ala. Ujian ni mari daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji kita dengan sesuatu daripada rupa ketakutan. Takutlah ni, manusia takut. Hak kerja di hospital takut, doktor-doktor takut, misi-misi takut. Orang yang jadi pemimpin pun takutlah ni. Depan dengan ujian ni tuan-tuan. Contohlah bila kita berdepan dengan ujian, bagaimana untuk kita bawa diri kita daripada rupa jenis ketakutan, dan bukan setakat ketakutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar kepada kita, walju' dan juga kelaparan. Tengok sikit hari lagi bagaimana saat-saat yang akan kita hadapi. Kalau sekiranya wabak ni semakin berat, wabak ni semakin merebak, kita akan berdepan walju' dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan dari harta benda dan juga kekurangan dari jiwa, yakni berlakunya kematian yang besar-besaran. Di China beribu-ribu orang telah pun meninggal dunia.
Di Itali beribu-ribu orang pun telah meninggal dunia. Dan banyak negara mencatatkan kematian dengan sebab wabak coronavirus. Jadi bila ada kematian orang takut. Pandas sebenarnya kita ditakutkan apa sebenarnya? Karena takut, takut tu kenapa? Takut mati ya sebenarnya. Manusia ni takut kepada mati. Karena kalau kita buang penyakit takut kepada mati tuan-tuan, kalau Allah SWT hantar kepada kita dengan ujian yang berupa kematian begini, macam mana kita hadapi ujian yang diberi oleh Allah SWT? Katalah orang beriman, sifat dia hebat. Mana sifat dia hebat? Bila dia berdepan dengan ujian, dia tak nampak lain. Anggap kita jangan nampak, tak kira lah wabak ke, kita nampak, tak kira lah virus ke, kuman ke, apa hak kita kena nampak sebenarnya? Jangan nampak makhluk, nampak Allah Ta'ala. Nampak Allah di sebalik makhluk. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah padanya. Akanlah seperti yang saya sebut tadi, ujian-ujian ni Allah Ta'ala uji kita. Kita tengok siapa pada hari ni? Kita tengok kumar ke? Kita tengok COVID-19 ke? Tengok coronavirus ke? Atau kita tengok Allah SWT? Kita pandang Allah SWT. Akanlah ayat ni Allah SWT ajar kepada kita supaya kita ni tengok dia, pandang kepada dia. Wala nabluwan dankum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamara. Anda bila berlaku kekurangan daripada sudut harta benda, harta benda kurang, ekonomi merudum, orang tak boleh nak buat kerja, orang habis duit simpanan, dan juga berlaku kekurangan jiwa dengan sebab kematian. Dan bukan setakat berlaku kekurangan jiwa dengan sebab kematian saat ini tuan-tuan, berlaku pula kekurangan daripada sudut buah-buahan. Maknanya makanan-makanan semakin lama semakin kurang dengan sebab bala, dengan sebab musibah. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ha, ni hebat orang beriman ni, dia sabar. Maknanya kalau tak sabar tuan-tuan, takut dah kita ni. Ha, sudahlah. Bunyi kata nak keluar kereta bekung. Ha, tak boleh keluar rumah lah lepas pada ni. Ha, nak pergi situ tak boleh, nak pergi sini tak boleh, nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Ah, sudahlah kawan. Berasa sudah, berasa takut kita. Sedangkan Allah SWT ajar kepada kita bila berdepan dengan musibah, bagaimana kita nak buat? Wabashiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Mana sabar ni berdiri dengan tiga perkara. Yang pertama, sabar ketika melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Walaupun kita susah tara mana pun tuan-tuan, ujian Allah Ta'ala hantar kepada kita susah tara mana pun, ibadah jangan lupa, ubudiah teruskan, hak semayang semayang lah, hak semayang semayang, jangan siapa tak semayang. Mana tak semayang? COVID-19 bergerak nan-nan. COVID-19 pakai tak semayang, tak ada alasan tuan-tuan. Dipilih buat keluar satu arahan tangguh semayang Jumaat. Tak boleh semayang Jumaat. Bila? Hari Jumaat lepas. Ha, tak apalah. Dia ulil amri. Dia boleh keluar satu peretoh. Dia ingat, walaupun peretoh tu mari, kita kena ingat. Tugas kita tetap kita kena teruskan. Ha, tak boleh semayang Jumaat. Zuhur kena semayang. Ni semayang Jumaat tak boleh. Ngazuh Zuhur pakai tak semayang. Kalau tak ada alasan tuan-tuan. Tak ada alasan boleh meninggalkan sembahyang. Tak ada alasan boleh meninggalkan solat. Dua sebab yang boleh meninggalkan solat. Sebab yang pertama, kerana tak cukup umur. Sebab yang kedua, kerana gila ataupun tak ada akal. Ni dua syarat mukallaf dipanggil. Hantar bila gugur dua syarat mukallaf, gugur kewajipan. Tak semayang tak apa. Tengok orang tak semayang, mana tak semayang? Dia gila, tak apa dia tak semayang. Mana ni budak ni tak semayang, tak apa, kerana dia budak, tak cukup umur. Mana kita tak boleh nak marah orang gila tak semayang. Tengok orang gila tak semayang. Wey, orang gila tak semayang mu. Kita kata ke dia. Dia kata, aku tak apa tak semayang. Aku gila. Mu tak gila tak semayang kok. Mu tak gila tak semayang kok. Orang mana pada hari ni tuan-tuan? Hak tak gila tak semayang. Ni lebih berat lagi pada orang gila. Orang gila tak apa. Tak masuk neraka Allah Ta'ala. Hari akhirat masuk syurga. Tapi hak tak gila, hak tak semayang, neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Lalu orang yang masuk dalam neraka saqar itu berkata, kami dulu masa duduk atas dunia tergolong dalam golongan orang yang meninggalkan sembahyang. Ha, kan tuan-tuan, walaupun Allah Ta'ala uji kita, menguji apa berat? Ha, berat, kita kata berat. Berat pada kita, tapi bagi orang beriman, tak ada berat. Ha, ini hebat. Kerana iman itulah alat nak menyambut ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan tuan, orang tak ada iman, susah. Orang tak ada iman, kelang kabut. Orang tak ada iman, keluh kesah. Tapi kita orang beriman, bila ada iman sekarang, hebat. Kenapa hebat? Kerana iman tu alat nak menyambut ujian daripada Allah Ta'ala. Kan tu, bila ada iman, hak berat jadi ringan, hak susah jadi senang, hak payah jadi mudah. Kan tu, hak mari majlis ni orang beriman belaka ni. Kan tu, Nabi SAW bersabda, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Bila kamu melihat seorang laki-laki yang sentiasa berulang alik ia ke masjid. Mana pergi masjid sama-sama. Lima waktu sama-sama mari masjid. Tak boleh mari masjid ni, pergi masjid lain. Mana hati dia terikat dengan rumah Allah Ta'ala. Terikat dengan masjid. Lepas tu di China bila berlaku wabak tu, tuan-tuan, orang Islam pakat pergi kumpul masjid belaka. Pakat pergi kumpul di masjid belaka. Pakat beripur di masjid belaka. Penuh penuh masjid. Eh? Tapi tempat kita, kita nak buat guna lah. Bila mari musibah, masjid kena tutup. Tak apalah. Nak buat guna. Ikhtiar dia macam tu, kita nak macam mana? Ikhtiar dia macam tu. Maka itulah. Bila kamu melihat seorang laki-laki yang sentiasa berulang alik ia ke masjid, kata Nabi SAW, fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah bahawasanya lelaki itu seorang yang beriman. Tuan-tuan nak mari masjid ni rasa susah? Rasa susah ke rasa senang? Rasa berat ke rasa ringan? Kalau rasa berat, tucah tu iman sakit dia panggil. Kalau berat lagi, sifat munafik ada pada diri. Sifat munafik pada ada pada diri. Kan telah disebut oleh bagi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa idza qamu ila solah qamu kusala." Orang munafik ni kalau kena kenal ciri-ciri dia, apabila ia bangun untuk berdiri dengan sembahyang, qamu kusala, dia bangun dalam keadaan malah. Malah. Mayang juga malah. Yura'unan nas, tapi kalau depan orang dia rajin. Ani setengah. Anu kalau ada pada diri sifat malah, tu sebenarnya ada sifat munafik pada diri kita. Kerana orang beriman tak ada malah. Rajin. Pada orang beriman tak ada berat. Ringan. Pada orang beriman tak ada susah. Senang. Senang. Itulah tuan-tuan hak mana mari masjid ni, alhamdulillah, tahniah. Saya ucap tahniah belaka. Kenapa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita semua dalam golongan orang beriman. Tak kira masa tuan-tuan kita mari masjid. Subuh ada. Subuh ni susah. Waktu paling berat. Waktu paling susah waktu subuh. Ada masjid. Alhamdulillah. Tanda ada iman. Zuhur pun ada, asar pun ada, maghrib pun ada, isyak pun ada. Itu tanda orang beriman. Alhamdulillah, orang beriman hebat. Orang beriman ada keistimewaan. Alhamdulillah, bila berdepan dengan ujian, wabashiris sabirin, pada orang beriman ada sifat sabar. Sabar yang pertama, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Sabar ketika melaksanakan perintah. Marilah ujian macam mana pun tuan-tuan. Sabar. Semayang, kena semayang. Ni ketika sihat, semayang. Ketika sakit, tak semayang. Super juga pada hari ni. Ketika senang, semayang. Ketika susah, tak semayang. Fahamlah, tetap kita kena dirikan tiang dia. Tiang dalam agama, sembahyang. Tu sabar yang pertama. Mari bulan Ramadan, kena puasa. Mana apa saja jenis ketaatan atas perintah Allah Subhanahu Taala, orang beriman tak ada susah. Sentiasa ada pada diri sabar. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan larangan. Bila berdepan dengan larangan, kena ada sifat sabar. Kalau tak ada sifat sabar, tuan-tuan, terjebak kita.
Nescaya kita akan jadi orang akan buat larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tegak, itulah kita buat. Kenapa? Kerana tak ada sifat sabar. Kerana tak ada sifat sabar. Ketika mana nafsu nak, nafsu memuncak, nafsu berkeinginan, orang beriman kalau ada sifat sabar pada diri dia, dia boleh kawal diri. Dia boleh pelihara diri dia. Dia boleh jaga diri dia. Ini sifat sabar. Sabar yang kedua. Sabar ketika berdepan dengan larangan Allah Ta'ala. Dan sabar yang ketiga, ini nak cerita. Sabar ketika menerima musibah. Ini musibah Allah Subhanahu Ta'ala hantar kepada kita. Ini musibah Allah Subhanahu Ta'ala beri kepada kita. Anilah harap beriman kena sifat sabar. Sabar tu macam mana tuan-tuan? Terima lah pujian daripada Allah Ta'ala. Jangan meluh. Jangan marah. Jangan susah. Jangan keluh kesah. Terima dengan hati terbuka. Anilah bila kita terima hati terbuka, kita nampak siapa? Nampak Allah. Siapa yang berkuasa? Allah punya kuasa. Makhluk tak ada kuasa. Ni akidah tuan-tuan. Jangan nampak makhluk. Jangan nampak kuman. Kuman boleh memberi bekah. Kuman tak boleh memberi bekah. Kuman tidak boleh mematikan kita. Hatta malaikat maut bukan kerja dia mematikan manusia. Kerja malaikat maut mengambil nyawa. Tu kerja dia. Tetapi yang mematikan manusia siapa? Huwa yuhyi wa yumi, dialah Allah. Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang mematikan. Itu saya sebut tadi, ni musibah, ni ujian. Allah Ta'ala nak uji akidah kita. Jangan nampak makhluk boleh memberi kesan. Jangan nampak makhluk boleh memberi bekah. Dan jangan kita nampak ikhtiar kita boleh memberi kesan. Ikhtiar kita boleh memberi bekah. Balik pada akidah dulu. Mana akidah? Jangan nampak makhluk. Nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh Allah Ta'ala yang atas musibah, Allah Ta'ala yang tarik musibah. Allah Ta'ala yang atas wabak, Allah Ta'ala yang tarik wabak. Allah Ta'ala yang atas penyakit, Allah Ta'ala yang menyembuhkan penyakit. Ada dia belaka. Contoh pada bulan Rajab ni tuan-tuan, ada satu malam hebat. Malam yang berlaku peristiwa agung ke atas junjungan besar Nabi yang agung, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Itu saya nak kait dengan musibah berlaku pada hari ini. Dalam ayat yang pertama surah Al-Isra', Allah Ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat pertama Allah Ta'ala mulakan surah ni dengan kalimah tasbih subhana. Apa yang sebenarnya Allah Subhanahu Ta'ala nak atas isyarat kepada kita? Subhana dengan makna maha suci Allah. Maknanya tuan-tuan, maha suci Allah boleh buat apa saja. Hantar hal kita terima, nak terima dengan akal, boleh terima ke tuan-tuan? Peristiwa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku diperjalankan oleh Tuhanku dari Mekah pergi ke Palestin, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Perjalanan yang jauh. Ya kalau naik unta ataupun naik kuda tuan-tuan, dia memakan masa sebulan perjalanan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwa, aku semalam pergi ke Masjid Aqsa hanya dalam satu malam. Hendaklah kalau orang guna kata yang terima. Hendaklah orang kafir Quraisy, bila Nabi khabarkan cerita ni, orang kafir Quraisy mendustakan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka itu berkata, kadzabta ya Muhammad. Kamu ni dusta sungguh, eh Muhammad. Kamu ni seorang penipu, hei Muhammad. Munasabah. Nasabah ke ceritamu ni? Yang mu kata mu semalam pergi ke Masjid Aqsa di Palestin, jalanan jauh tu sebulan makan masa. Tu orang tak ada iman, tu orang cakap. Mana orang tak ada iman, dia gunakan. Bila gunakan, boleh terima tak? Tak boleh terima. Kalau orang ada iman, cerita ni wajib kita imani dengan akidah kita, dengan iman kita. Maknanya bila Allah Ta'ala buat main kalimah tasbih subhana, maha suci Allah, maha suci Tuhan, maha suci Allah, maha suci Tuhan yang mampu
mampu buat apa saja. Kita tengok pada peristiwa-peristiwa yang terdahulu, kisah-kisah yang terdahulu yang menimpa kepada nabi-nabi terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Tengok pada peristiwa Nabi Allah Nuh alaihissalam dan umatnya yang beriman, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa banjir besar. Banjir besar tuan-tuan 6 bulan, bukan 6 hari, bukan 6 minggu, 6 bulan. Start belayar pada bulan Rajab, berhenti di Bukit Judi, wastawat 'alal Judi pada tanggal 10 Muharram. Hari hak kita dimasyhurkan dengan nama Hari Ashura. Antara peristiwa besar berlaku pada Hari Ashura, mendaratnya kapal Nabi Allah Nuh AS di Bukit Judi. Itu peristiwa besar berlaku. Siapa yang menyelamatkan Nabi Allah Nuh AS dari banjir besar? Siapa dia? Allah Ta'ala, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah yang menyelamatkan Nabi Allah Nuh AS. Maka begitulah Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim AS dari dibakar dalam api. Ketika Raja Namrud lempar Nabi Ibrahim dalam api, bukan lempar dengan lambung, dengan tangan gini tuan-tuan, dia pakai manjanik. Kenapa pakai manjanik? Api besar, panah, tak boleh masa dekat, pakai manjanik. Tapi tengok, api ada kuasa tak? Tak ada kuasa. Walaupun api sifat dia boleh membakar, api sifat dia boleh menghanguskan. Ni akidah ni. Api walaupun sifat dia membakar, boleh menghanguskan, tetapi ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada api, Qul nar, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman kepada api, eh api, ya na kuni, jadilah engkau bardan, sejuk. Sejuk tu, dia dalam api sejuk. Kita kan rasa-rasa kalau dalam api panas tau. Tapi nak cerita hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala perintah, api yang panas jadi sejuk. Dan kata ulama, kalau Allah SWT tidak sebut salaman selepas bardan, nescaya Nabi Allah Ibrahim AS akan mati sejuk di dalam api. Kata Allah SWT susuli lepas daripada perkataan bardan, wa salaman, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Nabi Allah Ibrahim. Siapa selamatkan Nabi Allah Ibrahim? Allah. Jadi pandang kebesaran Allah. Maka betul kita melihat ketika Nabi Allah Ismail AS disembelih oleh ayahanda dia dengan pisau. Sifat dia tu tajam tuan-tuan, boleh mengerak, boleh memutus, boleh menyembelih, boleh memotong. Tetapi ketika mana Allah Ta'ala perintah kepada pisau, jangan kerak, jangan hiri, jangan potong, Nabi Ibrahim habis dah, habis kerak, dah kerak. Tapi tak berjaya nak memutuskan leher Nabi Allah Ismail. Kenapa? Allah punya kuasa. Maka begitulah Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah membelah lautan untuk Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika mana Nabi Musa lari daripada dihambat oleh Fir'aun dan tenteranya, siapa dia belah laut? Nabi Musa. Makhluk tak ada kuasa. Siapa dia belah laut? Tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa tak ada kuasa. Ni nak buka mata hati kita dan kita memandang, supaya kita memandang dan melihat hebatnya Allah. Begitulah kita tengok wabak penyakit mari, nampak hebat siapa ni? Jangan nampak hebat penyakit, jangan nampak hebat virus, hebat Allah. Siapa dia yang belah lautan untuk Nabi Allah Musa AS? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala selamat Nabi Musa dengan kuasa Allah. Maka begitulah sehebat-hebat Fir'aun yang berdiri dengan kerajaan dia, hebat Fir'aun, siapa dia mengaku ana rabbukumul a'la, Maha Suci Allah selang Fir'aun dalam laut. Ada kuasa Fir'aun, dia penuh ajak Tuhan nak tetap dengan dia. Dia buat tempat tinggi, dia nak ajak Tuhan, hei Tuhan Musa, turun, mari kita bercocok dulu, mari kita bertetok dulu. Tengok siapa tahap tu tuan-tuan. Tapi sehebat-hebat Fir'aun, hak dia mengaku dia ada kuasa, dia mengaku dia hebat,
Allah Ta'ala selang dalam laut. Begitulah sekaya-kaya Qarun. Qarun ni kaya tuan-tuan. Orang paling kaya atas muka bumi. Dan kalau jumpa harta dan tanah, orang panggil harta siapa? Harta Qarun. Harta Qarun tu harta Qarun. Jumpa harta dan tanah, orang panggil harta Qarun. Orang paling kaya. Tapi sehebat-hebat Qarun, sekaya-kaya Qarun, bila dia durhaka kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala selang dalam tanah. Jangan kita rasa kita ni hebat. Kita tak ada hebat. Kita ada kuasa tuan-tuan. Tak ada kuasa. Hantar pada saat genting-genting seperti ini, kau paling hebat sekali ubudiah kita. Doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala disusuli dengan ikhtiar dan usaha. Kau nak ikhtiar-ikhtiar lah. Kau nak usaha-usaha lah. Tapi ingat, usaha ikhtiar tidak akan mampu memberi bekah melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, saya sebut tadi, peristiwa ini sebenarnya mengajar kepada kita supaya melihat kebesaran Allah. Bila manusia gagal memandang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apakah jadi tuan-tuan? Hanya hebat orang beriman. Dia sentiasa memandang kebesaran Allah. Hanya pada seruan azan, kalimah pertama sekali Tok Bilal yang sebut tu apa benda tuan-tuan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Siapa dia besar? Allah. Hantu bawa upah hamba. Hantu Allah SWT berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Hambanya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pergi sendiri, boleh pergi balik selalu. Lah hanya satu malam. Tak mampu. Tapi Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi SAW. Tapi ada sebab, ada musabab, ada alat. Allah Ta'ala nak pergi gitu, boleh. Tapi Allah Ta'ala awak mari buruk, naik buruk. Tu alat dia bagi. Tu sebab, musabab. Itulah, setiap kematian ada sebab. Jangan lapuk dengan kerana COVID manusia mati. Tidak kerana COVID-19 manusia mati pun. Betul tak? Jangan kenapa, oh bahaya penyakit ni siapa bawa kepada mati. Akidah jangan jadi rosak tuan-tuan. Ni musim Allah Ta'ala uji akidah kita. Jangan nak buat COVID boleh membawa kepada mati. Sebab kau matikan Allah. Tak mari COVID mati sebetulnya juga. Ke mana? Tak mari COVID mati kok. Orang kata kalau ambil gambar 3 orang, jaga. Akan mati salah seorang. Tak. Kau betulnya mati 3-3. Tak. Ada ni yang percaya. Percaya benda-benda lagu tu. Hal kata ambil gambar 3 orang. Lepas ni akan berlaku kematian. Salah seorang daripada 3 orang. Tak betul. Berlaku kematian salah seorang. Kau betulnya berlaku kematian pada 3-3 orang. Ni mati berlaku. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita mati kerana COVID, mati lah kita. Kalau Allah Ta'ala kata kita ni mati kerana penyakit ni, matilah kita. Kalau ketika mana malaikat maut, hak mulanya nama malaikat Israel. Namanya malaikat Israel. Ketika mana Allah Ta'ala perintah supaya ambil tanah untuk diciptakan Nabi Allah Adam AS. Malaikat Jibril nak mari ambil tanah, bumi marah. Bumi menepik, tak beri. Malaikat Mikael mari nak ambil tanah, bumi menepik. Bumi berteriak, tak beri ambil. Tapi malaikat Israel berjaya mari ambil. Kenapa? Malaikat Israel ini dia backing. Aku tak cara, mu marah ke, mu tak marah ke, Allah Ta'ala suruh aku mari ambil. Maka aku ambil tanah atas muka bumi mu ni dengan perintah Allah Ta'ala. Maka bila bumi marah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada bumi, hei bumi, mu jangan marah. Setiap apa yang aku ambil daripada kamu, aku akan atas mula kepada kamu. Kalau kita asal dari tanah tuan-tuan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu semua asal dari tanah dan kepada tanah kamu akan balik. Mana kembali kita semula kepada tanah? Kan lepas pada mati
Sipar mana sipar? Sipar dalam rumah. Sipar mana? Atas rokok. Lepas dalam sungai. Sipar dalam tanah. Sipar dalam tanah. Mana kita balik pada tempat asal kita tu? Dan dari tanah kita akan bangkit semula di hari akhirat. Untuk menerima perhitungan daripada Allah Ta'ala. Katalah bila Malaikat Izra'il jaya mengambil tanah. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Malaikat Izra'il. Lepas pada ni, aku akan beri tugas kepada kamu cabut nyawa anak Adam. Kenapa anak Adam ni Allah Ta'ala cabut nyawa dia? Kenapa kita ni tak hidup kekal tuan-tuan? Kenapa kita fikir, kenapa aku ni mati? Kenapa aku ni tak hidup kekal? Kenapa? Pernah kita mikir-mikir seorang, mana Allah Ta'ala cabut nyawa anak cucu Adam? Ni setengah daripada cara. Cara Allah SWT hinakan kita. Betul tak tuan-tuan? Cara setengah daripada cara Allah Ta'ala hinakan kita. Bayang kalau manusia ni tak mati, jadi mana? Oh, hebat. Tak mati. Manusia sejak daripada zaman Tok Adam lagi ada sampai keluar ni, oh, beriung atas muka bumi. Ni setengah daripada cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala hinakan keturunan anak Adam dengan kematian. Tentu kita hebat setengah mana? Kita ada kuasa sebesar mana tuan-tuan? Sama masa mati. Tak ada orang boleh berdiri dengan kerajaan dia selama-lama. Tak ada orang boleh hidup selama-lamanya. Meretuh lama mana jatuh. Tak ada orang boleh kekal meretuh duduk di atas, duduk di puncak kekuasaan sampai ke bila-bila. Tak ada tuan-tuan. Meretuh 60 tahun berung jatuh. Meretuh 22 ulang berung jatuh. Jatuh juga. Siapa dia jatuh? Siapa dia jatuh? Antara hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala pemilik kuasa atas segala sesuatu kuasa. Dan kalau kita kata kita ada kuasa, Allah Ta'ala lebih kuasa daripada kita. Dan kalau kita kata hidup ni, kita ni hebat dengan hidup kita. Hidup ni hebat bila kita ni tuan-tuan dengan ada jawatan, dengan ada kuasa, dengan ada harta benda. Tapi cara bagaimana Allah Ta'ala hinakan kita, Allah Ta'ala hinakan kita dengan kematian. Allah Ta'ala hinakan kita dengan Allah Ta'ala tarik nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada anak cucu Adam. Tu'til mulka man tasha, Allah Ta'ala beri kuasa pada siapa yang dia kehendak. Allah Ta'ala tarik kuasa daripada siapa yang ia kehendak. Allah Ta'ala muliakan siapa yang ia kehendak. Allah Ta'ala hinakan siapa yang kehendak. Terus cara Allah Ta'ala hinakan kita dengan kematian. Allah Ta'ala beri tugas pada Malaikat Izra'il. Mu aku beri tugas cabut nyawa anak Adam. Mula-mula Malaikat Izra'il tolak. Ya Allah, aku tak sanggup ya Allah. Kenapa tak sanggup? Aku takut nanti anak cucu Adam akan marah ke aku. Anak cucu Adam akan marah kepada aku. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada Malaikat Izra'il, mu jangan takut. Mu jangan bimbang. Kerana di sebalik setiap kematian yang berlaku ke atas anak Adam, aku akan ciptakan sebabnya. Kada sebab kan mati? Ini ramai mana mati? Sebab COVID-19. Ha, dah mati sebab COVID-19. Ada sebab dia. Ada juga hak mati tidak kerana COVID-19. Hak mati accident. Hak mati jatuh dari bangunan. Hak mati dengan sebab kecil mani. Hak mati dengan sebab darah tinggi. Hak mati dengan sebab rebuh dalam bilik air. Macam-macam jenis kematian. Hak mati dengan sebab sakit jatuh. Ha, kata ni akidah. Yang dok mandah bahaya nyakit COVID. Siapa mati? Tidak dengan nyakit COVID mati sebetulnya juga. Ni orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hantar bila kita ada iman, sabar kita menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alladzina idza asabatuhum musibah, yakni orang beriman, Allah Ta'ala beri berita kepada dia bila dia terima dengan suatu musibah. Qalu inna lillah, dia berkata sesungguhnya kami dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami suatu hari akan kembali kepada Allah.
Setengah dari sifat mazmumah, sifat benda tuan-tuan, takut pada mati. Ni manusia takut pada mati, nak lari pada mati. Boleh lari ke? Tak boleh lari. Kena Allah Ta'ala datang wabuk. Alkitab mati sebab wabuk, mati ya. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya mati yang kamu sentiasa lari daripadanya, dia akan tetap mendatangi kamu. Mari. Nak lari sampai mana? Nak lari daripada COVID, hal lari ya. Kalau tak mati kerana COVID, mati juga. Mati juga. Ni akidah. Kita buat akidah ni. Ni akidah tuan-tuan. Lagi ya. Kan itulah. Saya teringat satu kisah. Pada zaman pemerintahan Nabi Allah Sulaiman AS. Seorang menteri. Yang bernama Jalil Al-Qadri. Dia pernah berkhidmat dengan ayahanda Nabi Sulaiman. Yang bernama Nabi Allah Daud. Lepas pada wafat Nabi Daud. Dia khidmat pula sebagai menteri. Dengan Nabi Sulaiman. Satu hari ketika Nabi Sulaiman sedang bermesyuarat dengan menteri-menteri dia, mesyuarat kabinet, dok mesyuarat, tiba-tiba masuk seorang lelaki. Masuk seorang lelaki duduk sebelah Nabi Sulaiman, lalu memandang ia kepada Jalil Al-Qadri si menteri. Jalil Al-Qadri bila dia perasa ada orang lelaki dok tengok dia, dia kejutlah. Orang lelaki sana dok tengok. Tengok galik dia, memang galik. Tengok dengan pandangan tajam, dia takut. Lalu lepas dia lelaki sana keluar dari majlis, dia bertanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, "Ya Nabi Allah, siapa dia orang lelaki duduk sebelah mu sana tu?" Nabi Sulaiman jawab, "Mu tak kenal siapa dia tu. Tak kenal. Kalau mu nak tahu, tu malaikat maut." Bila bunyi malaikat maut, tuan-tuan takut dia. Ah, sudahlah. Warna malaikat maut mari tengok aku. Mari tengok muka aku. Mari duk keling ke aku. Ah, kena dah aku trik ni, dia kata. Lalu dia cakap, dia beritahu kepada Nabi Allah Sulaiman, "Ya Nabi Allah, mu perintah kepada angin supaya bawa aku pergi ke negeri India. Aku tadi duduk sini dah. Kalau aku duduk sini, kanya mari bolak malaikat maut, ah mampu aku trik ni," dia kata. Lalu Nabi Allah Sulaiman perintah pada angin, "Hei angin, bawa Jalil Al-Qadri si menteri pergi ke India." Angin pun bawa lagi, pong lagi. Esoknya mari pula malaikat maut jumpa Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman pun tanya, "Ha, guana mu mari semalam? Mu ni mari semalam sampai takut menteri aku. Masa tu waktu pagi tu waktu hok berlaku, hok mari hok pertama tu. Esok tu mari pula. Aku mari semalam mula-mula nak jari ziarahmu. Dan mari yang kedua, aku mari, aku tengok si Jalil Al-Qadri ada bersama denganmu pada waktu ini. Sedangkan Allah Ta'ala perintah kepada aku cabut nyawa dia selepas Zuhur di India. Tahu masa ni duduk denganmu lagi? Aku pelik. Tapi betul sungguh apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah. Ketika mana aku sampai ke India, aku tengok Jalil Al-Qadri sedang menunggu kedatanganku." Tengok tuan-tuan, nak lagi mana mati? Nanti kita orang kapur ke Padang, Perdana ni, betul mati sini. Betul mati sini. Kita mati di Kuala Lumpur, kita mati di Ipoh, kita mati di Mekah. Kerana takdir kematian Allah Ta'ala yang tentukan. Maka begitulah orang beriman, jangan nampak lain. Nampak mana? Nampak Allah. Tambah-tambah pada ketika Allah Ta'ala uji kita dengan musibah. Ini musibah tuan-tuan. Jadi kalau ulil amri buat keluar perintah, ikutlah. Ikutlah perintah ulil amri. Aguana. Kita ada ulil amri, ada pemerintah. Ikut. Dia suruh kita buat mana, buat. Buat aguana. Tapi akidah kita jangan rosak dengan sebab perintah. Akidah kita jangan rosak dengan sebab musibah. Kita belajar dari kisah Isra' wal Mi'raj. Bagaimana waktu kita memperlihat, bagaimana untuk kita melihat kehebatan Allah, melihat kekuasaan Allah, melihat kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mampu buat apa saja. Jadi saya rasa sekadar itulah, ya. Cukup ada tema dah. Tak ada lama-lama dah mengajar ni, tak ada lama-lama. Nampak nguak-nguak dah belaka tu dah. Ah, kan tutup guru saya kata, dia kata kalau nak tengok orang sakit, pergi ziarah ke hospital. Di hospital
Nak tengok orang jahat, pergi ziarah ke penjara. Di penjara tak ada orang baik, hau jadi wadah lah baik jaga orang duduk dalam penjara. Dan kalau nak tengok orang letih, nak tengok orang mengantuk, mari masjid. Nak tengok orang mengantuk, mari masjid. Mari masjid ni hebat tuan-tuan. Antara orang ada penyakit susah tidur, mari masjid lah. Senang tidur betul. Kalau siapa-siapa sini lah, kalau ada orang sini ada penyakit susah tidur, oh susah kawan nak tidur, mari masjid lah. Duduklah majlis ilmu. Hebat. Tapi jangan cari orang mengajar suara kuat, cari orang mengajar suara selu, jenera selalu, tidur selalu tuan-tuan. Betul. Ini petua. Petua tok guru saya beri lah. Dia saya sekadar tu lah, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian yang kita sama-sama dengar pada malam ini boleh memberi manfaat untuk diri kita dikala pada ketika ini kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah, dengan ujian. Anggap ni semua mari daripada Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala uji iman kita, uji akidah kita. Jadi saya ucap terima kasih pada pihak masjid kerana sudi beri ruang dan peluang kepada saya dan kepada tuan-tuan yang sudi dan sabar dengar kuliah saya. Mudah-mudahan ada keberkatan dari majlis kita pada malam ini insyaAllah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Qul qouli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا بما علمتنا اهدنا الى الحق والى طريق مستقيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره وشر الدنيا وشر الاخره واغفر الله لنا ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله.